Pada video tutorial kali ini, kami akan membahas mengenai bagaimana cara memberikan tanda tangan digital atau e-signature Global Sign melalui website MekaReSign. Sebagai informasi, Anda juga dapat menandatangani dokumen melalui email yang diterima dengan subjek You Need to Sign. Anda dapat mulai dengan masuk ke menu dokumen pada bagian All Inbox, kemudian pilih dokumen yang ingin Anda tanda tangani. Lalu, klik tombol ini dan pilih Sign. Anda juga dapat pilih ini jika ingin menarik file yang akan ditandatangani apabila terdapat kesalahan dalam dokumen tersebut. Selanjutnya, Anda akan melihat tampilan dokumen dan klik di sini untuk mulai memberikan tanda tangan. Atau jika Anda menolak untuk memberikan tanda tangan, Anda dapat klik di sini dan pilih ini. Kemudian, Anda akan diarahkan untuk menempatkan tanda tangan pada posisi yang diminta. Dan pilih tanda tangan yang Anda inginkan. Anda juga dapat menambahkan tanda tangan baru dengan klik di sini. Anda juga dapat menambahkan dan melihat daftar tanda tangan pada tab e-signature di menu settings. Jika sudah sesuai, klik di sini untuk menyelesaikan. Maka, dokumen sudah berhasil ditandatangani. Anda dapat klik di sini untuk kembali ke halaman MekaReSign atau pilih ini untuk mengunduh kopi dokumen. Demikian penjelasan singkat mengenai cara memberikan tanda tangan dokumen Global Sign melalui website MekaReSign. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Mekare Guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur MekaReSign lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.